5 Fakta Buah Kuldi, Penyebab Nabi Adam Diturunkan ke Bumi. Umat Islam tentu sudah tidak asing dengan buah kuldi. Nama buah tersebut bahkan tertulis dalam Al-Quran, dan merupakan penyebab Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Seperti apa buah tersebut, hingga kini menjadi teka-teki. Mungkin hanya Nabi Adam, Hawa, dan Iblislah yang tahu tentang buah tersebut. Namun, beberapa pendapat mengatakan buah kuldi juga ada di bumi. Ada pula yang meyakini bahwa buah tersebut adalah anggur, apel, dan lain sebagainya. Pendapat tersebut tidak pernah mendapatkan bukti nyata. Karena Al-Quran sendiri tidak pernah mendeskripsikan bagaimana wujud dan rasa buah kuldi. Meski demikian, buah tersebut memiliki beberapa fakta yang mungkin belum kamu ketahui. 1. Merupakan buah terlarang. Seperti kita bayangkan, bahwa di surga memang tersedia apapun. Buah-buahan melimpah ruah dan tak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Semua buah boleh dimakan sebanyak mungkin tanpa rasa kekenyangan, tanpa rasa ingin buang hajat. Namun, Allah memberi pengecualian bagi Adam dan Hawa, yaitu keduanya dilarang untuk mendekati pohon buah kuldi apalagi memakannya. Namun, keberadaan iblis rupanya berhasil membujuk dan memperdaya Adam beserta istrinya untuk melanggar perintah Allah. Mereka berdua pun mendekati pohon terlarang tersebut. 2. Nama kuldi adalah pemberian iblis. Sebenarnya, Allah tidak pernah menyebutkan nama jenis pohon terlarang tersebut. Nama kuldi sendiri diberikan oleh iblis yang berniat menyesatkan manusia. Tanpa menampakkan diri, iblis mengatakan bahwa dia akan memberitahu Adam tentang buah kuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Manusia yang diciptakan lengkap dengan nafsu pun akhirnya tergoda bujuk rayu iblis. Terlebih, iblis juga mengatakan jika Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon tersebut agar mereka berdua tidak menjadi kekal. Rayuan tersebut rupanya menggoyahkan keimanan Adam dan Hawa pada Allah SWT. 3. Buah yang membuat Nabi Adam ingin buang hajat. Setelah memakan buah kuldi, Nabi Adam merasakan sakit perut layaknya orang ingin buang hajat. Padahal lazimnya penghuni surga tidak melakukan hal tersebut. Surga yang merupakan tempat suci tentu tidak layak digunakan untuk membuang kotoran. Hal itu yang membuat Nabi Adam pun kebingungan. Lantas Allah berfirman, "Di mana kau akan membuangnya? Di atas tempat tidurkah? Tahta, sungai-sungai atau di bawah pepohonan? Apakah ada tempat yang pantas untuk itu? Maka, turun sajalah ke dunia." Dan itulah sebab mengapa Nabi Adam dan Hawa tetap harus turun ke bumi meski Allah telah memaafkan kesalahannya. 4. Sifat buah kuldi. Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, ia bukan lagi manusia suci sebagaimana penghuni surga yang lain. Ahli tafsir menyimpulkan bahwa buah tersebut berasal dari bumi. Pasalnya, sifat utama buah kuldi adalah dapat membuat manusia lupa diri. Buah kuldi juga membangkitkan hawa nafsu lawamah. Yang dimaksud lawamah sendiri adalah yang membangkitkan nafsu ragawi yang melekat pada unsur tanah. Sifat-sifat dasar tanah yang notabene berasal dari bumi. Lokasi yang dijelaskan Allah sebagai satu-satunya tempat yang layak untuk membuang kotoran. 5. Kuldi adalah cobaan dari Allah. Tidak ada penggambaran yang nyata tentang bagaimana dan seperti apa rasa dari buah kuldi tersebut. Hal itu yang membuat banyak orang berpendapat jika buah tersebut sejatinya juga ada di bumi. Namun, sejatinya Allah menciptakan kuldi yang tidak lain adalah sebagai cobaan bagi Adam dan istrinya, Hawa. Pada dasarnya Allah memang menggariskan manusia sebagai pemimpin di bumi. Sebab ketaatan pada Allah adalah harga mati yang harus dimiliki setiap hamba. Meski demikian, pada hakikat Allah sudah menggariskan takdir bahwa manusia akan dijadikan pemimpin di bumi, dan bukan menjadi pemimpin di surga. Itulah 5 fakta tentang buah kuldi yang membuat Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia. Sebagai manusia yang notabene keturunan dari Nabi Adam, setidaknya kisah tersebut bisa menjadi cerminan bahwa melanggar perintah Allah hanya akan merugikan diri sendiri. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakan perintahnya dengan baik.